بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para santri rahimani wa rahimakumullah, kesempatan di awal dan pembuka dari bulan Ramadan yang mulia ini, kesempatan sore hari ini kita akan duduk beberapa menit mempelajari salah satu biografi perjalanan hidup salah seorang sahabat yang paling baik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, "Kan as-salaf yu'allimuna auladahum hubb Abi Bakr wa Umar kama yu'allimunahum as-surah min al-Qur'an." Dahulu para salaf, mereka mengajarkan anak-anak mereka kecintaan kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka sebuah surat dari Al-Quranul Karim. Jadi untuk mencintai Abu Bakar dan Umar serta para sahabat yang lain adalah dengan mengenal mereka, mengetahui siapa mereka, apa keutamaan mereka, siapakah mereka. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita mulai dengan sirah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama adalah nama beliau. Beliau dikenal dengan Abu Bakar Siddiq. Nama beliau adalah Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Taimi. Panjang? Panjang. Nama beliau singkatnya Abdullah ibn Uthman. Abdullah ibn Uthman Al-Qurashi At-Taimi. Beliau dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nama panjangnya Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib. Itu nama beliau yang panjang.
nasabnya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakek buyutnya yang keenam. Kakek buyut Abu Bakar yang keenam bernama Murrah ibn Ka'ab. Nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nasab Abu Bakar berjumpa pada kakek buyutnya yang keenam. Bernama siapa? Murrah ibn Ka'ab. Beliau diberikan kunyah Abu Bakar, yaitu Al-Fatiyu minal Ibil. Bakar adalah Al-Fatiyu minal Ibil, unta yang masih muda. Itu arti kata Bakar. Kemudian beliau memiliki beberapa gelar. Yang pertama adalah Al-Atiq. Al-Atiq artinya seseorang yang merdeka. Ini gelar yang pertama. Apa gelar Abu Bakar yang pertama? Al-Atiq, yaitu seseorang yang merdeka. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan gelar ini secara langsung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta atiqullahi minan nar." Engkau adalah seseorang yang merdeka dari api neraka. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam yang memberikan gelar secara langsung kepada Abu Bakar Siddiq dengan kata atiq. Engkau adalah atiqullahi minan nar, hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Para ahli sejarah menyebutkan alasan yang lain kenapa beliau dikatakan atiq. Sebagian para ahli sejarah mengatakan innama sumia atiq li jamali wajhihi, karena Abu Bakar adalah sahabat yang gagah dan indah wajahnya. Sebagian ahli sejarah mengatakan dia dikatakan atiq karena apa? Wajahnya yang gagah dan indah rupanya. Waqina yang lain mengatakan li'annahu kana qadiman fil khair, karena Abu Bakar adalah seseorang yang dari dulu mencintai kebaikan, dari dulu menyukai perbuatan yang baik, sangat jarang melakukan perkara kejelekan dan keburukan, sehingga dia diberikan gelar atiq. Waqila sebab yang lain, inna umma Abi Bakrin kana la ya'ishu laha walad. Para ahli sejarah sebagian mengatakan ibunya Abu Bakar dahulu sebelum punya anak, falamma waladathu istaqbalat bihil Ka'bah. Ibunya Abu Bakar lama menunggu punya anak. Tiba-tiba lahirlah Abu Bakar Siddiq. Kemudian sang anak ini yang bernama Abu Bakar dibawa di hadapan Ka'bah. Diangkat menghadap Ka'bah sambil ibunya berucap, Allahumma inna hadza atiquka minal maut fahabli wala mani'a lil jam'i baina ba'd hadhihi al aqwal. Apa kata ibunya? Wahai Allah, inilah hambamu yang merdeka dari kematian. Maka berikanlah aku sebagai anugerah. Jadi ibunda Abu Bakar ya lahir mati anaknya, keguguran dan yang lainnya. Sehingga ketika Abu Bakar lahir hidup sehat segar, dia bawa di hadapan Ka'bah mengatakan, wahai Allah, ini adalah hambamu yang engkau bebaskan dari kematian.
maka berikanlah dia sebagai anugerah untukku. Maka para ahli sejarah mengatakan tidak ada pertentangan menggabungkan sebab-sebab dikatakan Abu Bakar dengan gelar apa? Atiq. Ada yang mengatakan ya karena wajahnya yang indah, karena Abu Bakar dari dulu suka kebaikan, karena Abu Bakar adalah anak yang lahir pertama dari perut ibunya setelah tidak memiliki anak. Taib, gelar yang kedua apa? As-Siddiq. Ini gelar yang kedua. Kenapa? Likasrati tasdiqihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sangat sering membenarkan kabar berita yang dibawa oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Salah satu contohnya ketika Nabi Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik sampai ke atas langit yang ketujuh, sampailah ke Sidratul Muntaha. Sebelum subuh udah balik ke Mekah lagi. Ya. Fartaddanas, orang-orang murtad ketika Nabi menyampaikan berita ini, mustahil, gak mungkin. Kenapa? Para tulab yang di bawah gak boleh main-main, dengar dengan serius, catat, karena ilmu ini mahal para tulab. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Muzammil, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Sungguhnya kami akan menurunkan kepadamu ilmu yang ya qawlan, ucapan yang sangat berat. Makanya Imam Malik ketika ditanya tentang beberapa pertanyaan, namun hanya beliau menjawab yang sedikit. Imam Malik ya kecewa dengan orang yang bertanya. Kenapa orang bertanya ini mengatakan, masa pertanyaan begini ente enggak bisa jawab, Imam Malik? Kemudian apa jawaban Imam Malik? Ilmu itu semuanya berat. Ya, ilmu ini semuanya berat, para thullab. Maka dengar dengan baik, catat dengan baik. Karena belum tentu antum bisa membaca. Seperti ustadz yang antum dengarkan mungkin punya waktu yang lebih membaca. Baik, saya lanjut. Zaman dulu orang pakai kendaraan enggak ada yang canggih. Mereka butuh memakai onta, kuda, keledai. Itu semua ya alat transportasi yang sangat kuno. Mungkin orang pakai becak dari sini ke Imel lama. Makanya para sahabat dulu di awal-awal Islam ketika Nabi menyampaikan berita Al-Isra wal Mi'raj, mereka takjub dengan berita yang didengar. Wah, enggak mungkin, enggak mungkin. Masa ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, langit ketujuh balik lagi sebelum subuh, masa kagak mungkin masuk di akal. Itu kata sebagian mereka. Padahal sebelumnya mereka beriman. Akhirnya wasa'a rijalun ila Abi Bakrin. Datanglah sebagian sahabat kepada Abu Bakar. Hallaka ila sahibika yaz'umu annahu usriya bihi al-lailata ila baitil maqdis. Wahai Abu Bakar, coba engkau cari tahu kepada temanmu, sahabatmu Muhammad. Katanya dia tadi malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ane kagak percaya. Saya kagak percaya, katanya. Apa jawaban Abu Bakar? Abu Bakar dengan sederhana mengatakan, wa qad qala dzalik. Apakah benar dia mengatakan begitu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara seperti itu? La in qala dzalika faqad shadaq.
Kalau memang ucapannya seperti itu, dia benar. Dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang rasul. Apa yang membuat saya tidak percaya? Itu keistimewaan Abu Bakar. Di saat orang-orang menggunakan logikanya, Abu Bakar menggunakan imannya. Para sahabat yang lain, wah gak mungkin ah. Tapi Abu Bakar menggunakan berapa huruf? 4 huruf. Iman. Itu yang menjadikan dia tidak peduli. Karena dia seorang rasul, karena dia seorang nabi, tugas saya adalah hanya percaya. Meskipun tidak masuk ke dalam akal dan logika. Makanya dia digelari apa? As-Siddiq. Makanya pantaslah para ulama mengatakan, andai kata lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummah la rajiha imanu Abi Bakrin. Andai kata imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat ini, maka akan lebih beratlah imannya siapa? Abu Bakar Siddiq. Kemudian gelar yang ketiga, As-Sahib. Apa gelarnya yang ketiga? As-Sahib. Dalam surat At-Taubah ayat ke-40, Allah berfirman, illa tansuruh faqad nasarahu Allah. Jikalau kalian tidak mau menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pasti akan menolongnya. Iz akhrajahu alladhina kafaru thaniyatsnaini iz huma fil ghar. Di mana orang-orang kafir mengusir beliau berdua berada di dalam gua. Gua di gunung mana? Ada yang tahu? Allah, gua Hira. Gua apa? Gua Sur. Gua apa? Gua Sur. Apa nama gunungnya? Jabal? Jabal Sur. Namanya Jabal Sur. Gunung ini terletak di selatan kota Makkah. Tingginya sekitar 700 sekian meter. Gua itu ukurannya 1 meter sekian. Cuman kayak seginilah nih. 1 meter sekian, 1 meter segini lebih sedikit. Itu lubangnya masuk ke dalam gua. Disitulah Nabi SAW berdiam selama berapa hari? 3 hari 3 malam berdiam. Seharusnya Nabi itu hijrah langsung ke utara Makkah, karena Madinah itu terletak di utara kota Makkah. Tapi Nabi ke selatan kota Makkah untuk mengelabui orang-orang Quraisy. Lihat, Allah katakan, iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Yang mana Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dalam Sahihul Bukhari, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, law anna ahadahum nazara ila tahti aqdamihim la absarana. Jikalau sekiranya salah seorang dari orang-orang musyrik yang mencari kita melihat ke bawah kakinya, pasti mereka akan melihat kita. Kata bahasa kita, sekeji doang nandang bawa penggitan wahida. Sekeji doang. Ya, penggitan. Takutnya luar biasa Abu Bakar. Tapi apa kata Nabi SAW? Jangan bersedih, Allah bersama kita.
di saat manusia meninggalkan kita, yakin Allah memberikan pertolongan kepada hambanya. Ya, makanya para thullab yang lagi ujian, setelah belajar, ingat, serahkan urusan itu kepada Allah. Jangan urusan kecerdasan. Saya cerdas, IQ di atas rata-rata, yakin 100, enggak. Serahkan urusan itu kepada Allah. Kalau ingin menjadi orang-orang yang sukses, sebagaimana Nabi menjadi orang yang sukses, selalu bersandar kepada Allah. Ketika mendengar ucapan Abu Bakar, ya Rasulullah, karing sekeji doang nandang bawa aja bendinara tadah. Wah. Apa katanya? Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma zannuka bisnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, yakinlah engkau, ya, kita ini berdua, namun Allah menjadi orang yang ketiga bagi kita. Allah yang menjadi penolong kita. Baik. Kemudian gelar yang keempat, Al-Atqa. Apa? Al-Atqa. Apa artinya? Orang yang paling bertakwa. Taib. Di antara dalilnya dalam surat yang antum hafal, surat Al-Lail ayat ke-17, wasayujannabuhal atqa, dan neraka itu akan dijauhkan dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa maksud ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau adalah di antara sahabat yang sangat luar biasa dalam sedekah dan infaknya. Di awal Islam memerdekakan budak. Ketika terjadi perang Tabuk, beliau mensedekahkan seluruh hartanya. Adakah manusia setelah Abu Bakar yang sanggup untuk bersedekah dengan seluruh harta? Enggak ada. Tidak ada. Karena manusia sayang kepada hartanya, Abu Bakar tidak sayang kepada hartanya. Tapi dia lebih sayang kepada agama Allah. Makanya ketika terjadi persaingan sedekah, Umar ingin, apa katanya, mengalahkan Abu Bakar. Al-yaum asbiku Abu Bakrin. Ini kesempatan saya untuk bisa menyaingi Abu Bakar. Ini kesempatan saya. Iya. Namun ditanyalah oleh Nabi SAW, ya Abu Bakrin, mada tarak dali ahlika. Hai Abu Bakar, apa yang kutinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu? Apa jawabannya? Taraktu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Target kembelas Umar. Kalah kita. Ya. Apa kata Umar? Lah jelo ini aja wah. Dikubawi si kungalahan Abu Bakar wah. Ya. Saya tidak akan sanggup mengalahkan Abu Bakar. Kemudian Nabi bertanya, ya Abu Bakar, ya Umar, mada tarakti li ahlik? Apa yang kutinggalkan untuk keluargamu? Qala nisfa mali, setengah harta. Umar masih pikir, pikirkan anak istrinya, pernah Abu Bakar enggak? Ya, enggak ada yang disisakan. Saldonya 2M, 2M jadi 0 rupiah. Enggak ada manusia yang sanggup seperti Abu Bakar. Ada yang sanggup? Tidak akan ada yang sanggup sekelas siapa? Abu Bakar Siddiq. Taib. Kemudian gelar yang ke 5, Al-Awwah. Abu Bakar digelari dengan Al-Awwah.
yadullu 'ala al-khawf wal-wajal wal-khasyah min Allah, menunjukkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ambilkan helm saya. Helm saya taruh ambil. Baik. Mauliduhu wa sifatuhu al-khalqiyah. Kapan beliau lahir dan ciri-ciri fisiknya? Lam yakhtalifil ulama fi annahu wulida ba'da amil fil. Abu Bakar dilahirkan setelah tahun gajah. Namun mereka berbeda pendapat kapan secara pasti dilahirkan. Sebagian mengatakan fa ba'duhum qala bi salati sinin. Mereka dilahirkan 3 tahun setelah tahun gajah. Ada yang mengatakan bisanatain wasittati ashur, 2 tahun setengah setelah tahun gajah. Ada yang mengatakan bisanatain wa ashur, 2 tahun lebih. Abu Bakar As-Siddiq berkulit putih, yusafu bil bayadhi fil laun, kulitnya putih bersih. Ya. Kemudian wan nahafah fil badan, badannya kurus. Maka dikatakan oleh Qais ibn Abi Hazim, dakhaltu ala Abi Bakrin, aku berjumpa dengan Abu Bakar. Wa kana rajulan nahifan, beliau kulit badannya kurus. Ya. Badannya apa? Kurus. Boleh gemuk apa enggak? Hah? Boleh gemuk apa enggak? Boleh gemuk apa tidak? Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati al-qurunul ladzi bu'istu fihim thumma alladziina yalunhum. Makanya lebih baik tidak gemuk daripada gemuk. Sebaik-baik generasi adalah aku diutus kemudian setelahnya. Summa yakhlufu qaumun yuhibbuna samana. Kemudian akan datang suatu kaum yang suka kegemukan. Demen lemu, luwek mangan. Yashhaduna qablan an yustashhadu. Mereka bersaksi sebelum mereka diminta bersaksi. Lihat kata Imam Al-Qurtubi, wa hadza zammun. Hadis ini celaan bagi orang yang gemuk. belum selesai, sabar para santri. Belum selesai penjelasannya. Wa sababu dzalika anna simnam al-muktasab innama huwa min kasratil akal. Gemuk yang didapatkan itu akibat banyak makan. Wasyarra wad'ah warraha. Ya, banyak makan, minum santai, poya-poya, selalu tenang. Wal istirsalu ma'an nafsi 'ala syahawatiha. Belum selesai. Wa man kana hadha haluhu waqa'a la mahalatu fil haram. Orang yang hidupnya seperti ini akan terjerumus kepada perkara yang haram. Perhatikan, ada yang gemuk-gemuk keturunan. Jadi dia makan sedikit memang gemuk. Ini bukan gemuk yang tercela.
Ya. Kata Imam Syafi'i, "Ma aflaha saminun qat." Tidak akan beruntung orang yang gemuk. Dengar, dengar, belum selesai. Saya belum selesai menjelaskan. Illa ayyakuna Muhammad ibn al-Hasan, kecuali Muhammad ibn al-Hasan. Ya, kemudian beliau menjelaskan, kenapa demikian? Li'anna al-aqila yakhlu min ihda khullatain, karena orang yang berakal tidak lepas dari dua hal, sibuk memikirkan urusan akhirat atau urusan dunia. Sedangkan kegemukan tidak terjadi melainkan jika banyak pikiran. Jika seorang tidak memikirkan akhiratnya atau dunianya, berarti dia sama saja, jadilah dia gemuk. Dalam kitab Hilyatul Awliya, gemuk yang tidak tercela, gemuk yang tidak menghalangi dari malas melakukan ketaatan. Gemuk bukan karena banyak makan. Ini tidak tercela. Nabi SAW gemuk. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi pernah lomba lari dengan istrinya Aisyah. Siapa yang menang? Nabi. Setelah sekian lama, Nabi gemuk. Lomba lari dengan Aisyah. Ternyata Nabi kalah sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, karena Nabi gemuk. Jadi mana gemuk yang tercela? Gemuk yang karena banyak makan, malas ibadah. Taib. Kita lanjut. Kemudian usratuhu, keluarganya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq memiliki 4 istri, 3 anak laki-laki dan 3 anak wanita. Yang pertama nama istrinya adalah Qutailah bintu Abdul Uzza. Nama istrinya yang pertama siapa? Qutailah bintu Abdul Uzza. Para ulama berbeda pendapat tentang keislamannya. Abu Bakar Siddiq menceraikannya di zaman jahiliyah. Ya. Lahirlah dari wanita ini dua anak. Yang pertama namanya adalah Abdullah. Yang kedua Asma. Abdullah ibn Abi Bakar dan Asma bintu Abu Bakar. Dari Qutailah bintu Abdul Uzza. Kemudian istrinya yang kedua, Ummu Rumman bintu Amir ibn Uwaimir. Beliau adalah istri Abu Bakar yang dinikahi janda. Suaminya yang pertama adalah Al-Harith ibn Sakhbarah. Meninggal Al-Harith ibn Sakhbarah, Abu Bakar menikahinya. Lahirlah anaknya yang bernama Abdurrahman wa Aisyah. Berarti Ummu Rumman ini lahir siapa? Aisyah dan Abdurrahman. Taib. Kemudian yang ketiga, istrinya yang ketiga, Asma bintu Umais. Beliaulah yang memandikan jenazahnya Abu Bakar Siddiq. Asma bintu Umais. Kemudian
Anak yang lahir dari Asma ini adalah Muhammad ibn Abi Bakar. Kemudian istrinya yang terakhir adalah Habibah bintu Kharijah. Habibah bintu Kharijah. Taib. Para tulab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq di zaman jahiliyah, di antara keutamaan beliau, beliau tidak pernah minum khamr di zaman jahiliyah. Ini keistimewaan Abu Bakar. Abu Bakar tidak pernah mencium aroma khamr. Abu Bakar tidak pernah meminum minuman keras. Bahkan hatta innahu harrama ala nafsihi al-khamr qabla al-islam. Beliau mengharamkan khamr sebelum Islam. Sampai-sampai anaknya bercerita, Aisyah radhiyallahu taala anha, harrama Abu Bakrin al-khamra ala nafsihi. Abu Bakar mengharamkan khamr atas dirinya sendiri. Falam yashrabha fi jahiliyatin wala fi al-islam. Di zaman jahiliyah, di zaman Islam, Abu Bakar tidak pernah meminum khamr. Suatu ketika Abu Bakar lewat kepada orang yang mabuk. Ada mabuk, mabuk itu ada dua. Ada mabuk naik mobil, ada mabuk naik karena minum khamr. Iya. Laki-laki ini mabuk karena minum khamr. Dia letakkan tangannya di atas kotoran tai. Ya, kemudian dia dekatkan mulutnya ke tai itu. Dalam keadaan mabuk, dia letakkan mulutnya, dia cium baunya, dia angkat. Melihat itu, Abu Bakar mengatakan innahu la yadri ma yasna. Laki-laki ini dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia cium baunya, dia lepas. Ini yang menjadikan Abu Bakar tidak suka kepada khamar. Kenapa? Khamar itu menghilangkan akal manusia, sedangkan akal itu adalah pemberian yang paling mulia kepada manusia. Allah kasih akal, dirusak akalnya dengan apa? Dengan minum khamar. Taib, kita tutup dengan keutamaan yang kedua. Nanti kita akan lanjutkan beberapa keutamaan yang lain. Lam yasjud li sanamin. Keutamaan yang kedua, beliau tidak pernah sujud kepada berhala. Kata Abu Bakar Siddiq, ma sajadtu li sanamin qad. Aku tidak pernah sujud kepada berhala sekalipun. Wadzalika anni lamma nahaztul hulma akhadhani Abu Quhafah biyadi. Ketika aku menjelang balik, Abu Bakar membawa tanganku, menggenggam tanganku, ila makhda'in fihi al-asnam, kepada sebuah ruangan yang terdapat banyak berhala. Jadi Abu Bakar dendene isi wayahna masuk ke sebuah ruangan, di situ penuh berhala, patung. Apa katanya? Hadhihi alihatuka syummul awali. Ini tuhan-tuhanmu, sesembahan-sesembahanmu, asyummul awali. Wa khalani wa dhahab. Kemudian bapakku meninggalkan aku. Ah, ini yang dua, ini yang dua. Bekuncir, bekuncir. Nah, awas minggu depan gak bisa saya tanya, Mas. Berdiri nanti. Nah, perhatikan dengan baik. Ya, ingin merasakan lezatnya berdiri, maka janganlah bisa menjawab pertanyaan.
Taib. Apa kata bapaknya? Diam kamu di sini, sembah Tuhanmu. Abu Bakar dekat kepada berhala itu bertanya, Inni ja'i' fa'at'imni. Hey, berhala, saya sedang lapar, kasih saya makan. Falam yujibni, ternyata enggak ada jawaban. Fakultu inni arin, faksuni, saya enggak punya baju, kasih saya baju. Falam yujibni, tapi enggak ada jawaban. Akhirnya Abu Bakar ambil batu, fa'alqaitu alaihi sakhratan fakharra liwajhihi. Aku ambil batu, aku lempar berhala itu, kata Abu Bakar, jatuhlah berhala itu tersungkur, wajahnya jadi bawah. Oh, ternyata ini Tuhan KW, katanya. Ini Tuhan palsu. Iya, kenapa? Diajak berbicara, enggak berbicara. Diminta, tidak memenuhi permintaan. Jadi Abu Bakar, Allah Azza wa Jalla berikan dia kecerdasan, akal yang sehat, fitrah yang selamat, yang membebaskan dia dari apa? Beribadah kepada berhala. Berbeda di zaman ini, kuburan dijadikan berhala, mata air dijadikan berhala, orang soleh kuburannya dijadikan berhala. Makanya sama seperti sebuah kisah, Amr bin Jamuh punya anak namanya Mu'az wa Mu'awiz. Ya, jadi dia ingin mendakwahi ayahnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Ayahnya ini punya berhala, sangat disayang. Dikasih parfum, dibersihkan, kemudian baru disembah. Masuk rumah disembah, keluar rumah disembah. Oh, ini bapak saya kurang akalnya, katanya. Akhirnya saya tak kerjain Tuhannya sekarang. Akhirnya Tuhannya di mana? Diangkat. Dilempar ke tempat orang-orang penduduk kota Madinah melemparkan kotoran mereka. Kepalanya jadi bawah, ditajepin. Akhirnya keesokan harinya bapaknya masuk nyari Tuhannya. Mana Tuhan saya? Akhirnya bingung, dicari keliling ke semua kota Madinah. Dia berbaik sangka. Ya, tapi ujung-ujungnya buruk sangka. Kayaknya Tuhan saya ini di tempat pembuangan kotoran, katanya. Udah lelah nyari di tempat yang lain, baru berpikiran seperti itu. Ternyata didapati di mana? Tempat membuang kotoran. Oh, ternyata kamu di sini, katanya. Akhirnya diambil, dibersihin lagi, dikasih parfum, disembah lagi. Sampai ketiga kali. Tiga kali baru dikasih pedang sama dia. Udah bosen dia. Udah lelah saya nyari ente. Coba nanti kalau datang yang macam-macam, tebas dia pakai pedang ini, katanya. Tapi apa kata anaknya? Tambah bodoh lagi bapak saya ini. Ya, mana bisa dia membela dirinya. Ya, akhirnya ya diangkatlah apa? Berhala itu sama pedangnya, sama anaknya. Ditaruh di tempat yang apa? Tempat wanita membuang bekas kotoran haidnya. Ditancepin jadi bawah sama pedangnya. Dicari lagi. Ternyata, oh, ente udah dikasih pedang, gak bisa bela diri. Ente bukan Tuhan, kata. Ya, akhirnya barulah dia mengatakan, wahai anakku, bawa aku kepada Nabi Muhammad. Aku ingin masuk ke dalam agama Islam. Tayyib wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.